Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Petang ni saya nak ambil buah kelapa ni, nampak? Ni buah kelapa, saya nak kopik dia punya ni. Sabut nak keluarkan. Okey. Nak buat yang mana satu ni? Ni dah tumbuh panjang, belum lagi. Sekejap yang ini. Yang ni okey. Boleh kita cuba yang ni ya. Okey, jom kita pergi buat sama. Okey, di sini saya sediakan pisau. Ini pisau. Kita pakai pisau ni. Kita guna pisau ni dah. Okey. Sekarang kita buka dia punya sarung dia. Ha, ni kita nak bagi bubur sarung ni supaya kelapanya nampak. Nampak? Ha, nampak tu. Hai, nampak. Okay, sekarang tak salah kita. Saya ni belajar buat kelapa ni macam apa? Kelapa bonsai cakap. Saya buat daripada YouTuber Indonesia. Sekarang ni saya cuba nak buat. Jadi ke tidak? Okay. Kita boleh mulakan sekarang ya. Mana nak buat ni? Cuba dulu. Okey. Yang boleh kopik dengan tangan, kita kopik dengan tangan. Last sekali tak boleh sangat, kita baru guna ni lah. Pisau. Okay. Buatnya. Yang ni saya nak bagi apa? Saya nak bagi dia punya akar dia turun macam ni. Tutup macam ni. Bila sampai sini saya nak apanya? Tak lambai. Bila bagi punya akar dia panjang tau. Ada panjang ni. Nampak ni? Okey. Nampak ni? Kat ni. Kat ni turun dia punya akar sampai dekat ni. Bila saya buang semua pakai pisau ni, jadi nak bagi akar turun. Tak tahu macam turun ni. Tak tahu orang macam mana. Tapi tak apa, kita balut. Kita buat dulu. Okey. Tengok dia. Sekarang ni kita kopik. Oh, senang saja punya pakai pisau yang tajam. Pisau ni saya suruh suami saya beli daripada kedai. Baru punya. Takut kena dia punya akar sampai rosak. Biar kita buang. Yang tak boleh buang kita ni. Saya tengok yang dalam YouTube tu dia buang dulu, lepas tu dia kikis guna ketan pasir supaya dia cantik, dia licin. Yang tu dia cuba buat. Ada seorang tu dia buat bentuk kura-kura. Oh, sorry, tak nampak ya. Dia pula. Dia biasa seorang ni. Saya tak kerti saya nak buat gini, dia biasa tu. Orang tak pernah buat macam ni lah. Dia hantam saja. Nanti okay. First time ni namanya buat bonsai kelapa pemula lah ni. Baru nak belajar. Ini suami saya ambil kelapa ni kat kedai. Kat kedai kalau
Dia dah tumbuh, orang tak jual. Dia buang je, dia sangat cerah pungut lah oleh rumah. Okay, kita kena hati-hati akal ni, takut rosak. Takut dia rosak nanti. Tapi tak apalah, kerah juga. Takut. Baru nak cuba, belum jadi lagi. Dia baru nak cuba ni, biasanya gitu-gitulah. 50-50 or 80-30, gitulah. Dia tak, tak 100% jadi dah sebab baru nak belajar. Inilah kalau mau nak belajar. Kita jangan duduk mengharap 100% sangat, kita buat dulu. Lepas sebab ni, saya balut belah, balut pakai kain ni. Nampak? Ha. Ni. Oh, nak belajar macam ni lah. Melaka dia. Sebab tu saya kena potong hati-hati. Pertama, takut kena jari. Takut. Ini kedua, takut kena dia punya akar dia tercabut. Akar dia terpotong habis. Hidup tapi itulah kesian dia.
kerana kejayaan kita, dia pun terpotong. Jadi kena betul-betul hati-hati. Aduh, tengok. Aduh. Hari ni kita buang guna pisau dulu. Nanti esok bila semua dah clear, kita akan proses menggosok ulat pakai kertas pasir. Okey.
dah turun. Hujan dah turun. Tak apa, buat dalam. Dalam cek dah. Dalam dah okey lah. Kurang sekeping. Ai. Tunggu lah sekejap. Sekejap dulu. Kau musim dia. Kau ada. Ha? Kalau balik kena. Rumah kat mana? Rumah kat mana? Tongkat. Berhenti lah dulu. Semalam tak hujan kat sini kan? Yang kata ada lori dalam tol ni ha. Tak hujan lagi masa? Yang itu. Yang itu. Ya ke? Dua hari lepas? Oh, ya, ya, ya. Tak berhati ingat. Oh, ya. Ustaz Tami hujan pun. Betul-betul. Akademi yang perlu hujan je. Tak sempat ni lah. Sempat. Dia ikut arah angin. Ada lalu ada angin ni. Apa hujan ni? Takut. Dia angin je. Takut. Kalau kena nasib lah. Kadang-kadang tak tahu apa ni. Dia ikut jugalah. Kadang-kadang cerita je. Tak turun pun. Okay. Untuk buah yang pertama, kita buang dia punya ni. Dah siap. Siaplah buat sementara ni. Untuk proses pembuangan dia punya apa tu? Sabut dah siap. Okey, kita next. Buah kelapa. Okey, sekarang yang ni terbalut. Sekejap lagi kita siram air . Bila semua dah siap, kita siram air lah. Ini tujuan dia supaya kan dia punya sabut kita dah buang. Jadi ini sebagai sabut dia lah. Sementara apa nak siap. Sebabnya kalau kita biar terdedah gini, nanti dia punya tempurung mudah pecah. Okey, sekarang kita pergi ambil kelapa lain ya. Okey, ini kelapa yang kedua. Tengok ni. Ini panjang sikit. Apa kita buang dia punya sabut dulu. Dia buang dia punya keluarkan dia punya kain yang balut dia, lepas tu sabut dia kita buang ya. Okey, mula-mula kita buang dengan pakai jari lah. Pakai tangan kita. Okey. Ditonggengkan macam ni bukan apa, supaya dia punya daun tu melengkung ke dalam. Tu sahaja cerita dia. Ditonggengkan macam ni nampak. Ha. Okay.
Ini saya tak buang. Yang ni nak spare untuk saya punya pokok. Dia kat situ. Sebab kat tempat saya ni susah dapat mungkin ni. Saya pun jarang pergi kedai sama saya je. Okay. Okay. Sekarang kita tolak ke tepi dia punya ni. Sabut. Okay. Sekarang ni kita nak buang. Kita kena buang dia punya sabut-sabut kecil-kecil dia terpurung dia. Hati-hati ya. Saya lebih suka buat macam ni, rasak-rasak sikit. Kalau mengait mengapa tu boleh, tapi tak jadilah. Kalau berjahit apa lagi, tak jadi lagi. Tak jadi pun. Nanti saya buat benda yang saya rasa boleh buat. Memang saya ni kasar sikit. Agak kasar. Hujan. Hujan pun turun. Turunlah turun. Pokok bunga tak boleh siam kan? Bagus. Alhamdulillah. Pokok bunga tak boleh siam dah. Tanaman sayur-sayuran kat belakang tak perlu siram. Hujan turun. Allah siramkan saya. Alhamdulillah.
Mak tak boleh duduk dia dalam ni. Lagi senang. Mak buang dia punya sabun nak buat bonsai kelapa. Salah. Mula basa. Dia tak boleh kembang lah. Dia tak boleh kembang macam kelapa. Dia tak boleh berkembang sebesar kawan biasa. Dia bonsai. Bonsai. Kan masa tengok video Indon. Dia tengok antara tu bonsai kelapa dia tengok lah. Dalam ni isi tak ada. Tak ada je zat untuk pokok. Tak ada kelapa lah. Kau nak makan cili, kau nak bonsai. Mak ni macam kita nak tidur. Malam tak tidur. Lalu kau tidur ke hilang tak tengok diri dah. Fun. Nanti kalau lagi kita nak angkat ni. Batu gua tu. Ha? Tadi. Pakai sarung tangan lah. Takut hantu tangan kau. Ha? Pisang lah. Yang buat pisang hujan. Lemam. Apa? Ha, degil tak ya? Ha? Tak ada gaji ke degil? Lemam, degil. Jauh pula aku dia. Lupa dah. Memang anak lupa dia dia. Dia nak bersorang sikit barulah kita apa warnakan dia kilat cantik Kelapa kedua dah siap. Okey, mari kita balut dia. Kita kena balut macam ni. Nampak. Kita
nak balik macam ni. Tak alut lagi. Balut lagi. Tiga lapis. Sejuk ni. Ada lagi. Kena balut hati-hati nanti dia. Itulah. Sabuk dia. Okey. Okay, kita ambil lagi sekecik. Okey, yang ini baru nak terbuka dia punya pucuk dia. Okey, sekarang kita buka. Ah, senang je buka. Ha, nampak. Ini buah kelapa yang ketiga. Sekarang kita buka dia ya. Kopik dia dulu. Perlahan-lahan. Kita kanting ni. Nampak tu? Tunggu dah patah yang ni. Ni kena hati betul-betul ni. Hati-hati betul sebab ni, yang ni takut yang ni kan. Yang ni dah patah. Ni kalau kelapa yang kecil lagi, apa macam dia orang panggil kelapa minion, ah okeylah. Yang ni kelapa biasa. Tak apa sebab kita baru nak belajar, kelapa biasa pun boleh. Tak ada hal. Nak belajar kan? Kalau jadi alhamdulillah, kalau tak jadi terima ajalah. Dia tu sampah punya. Tak apa tanah kat tanah, tu dia pokok besar. Ha. Bagus. Okay. Sekarang kita kopik.
Okey, dah siap. Cucu dipikir apa sabutnya untuk buah kelapa yang ketiga. Nampak? Ha. Sekarang ni kita pergi. Okey, buah kelapa yang ketiga dah siap dibuang sabutnya. Kita nak pergi ambil yang buah yang keempat. Okey. Dulu kita balut dulu. Okey. Ini buah kelapa yang keempat. Nampak? Ha, ini kecil sikit. Buah kecil lah. Dia punya daun ni kecil sejengkal lah. Ha, gitu. Nampak? Kita buka dengan sarungnya. Okey. Sekarang kita mulakan proses membuang sabut. Okey. Kita dah buang pakai tangan, sekarang kita buka buang pakai pisau pula. Kita potong ni, kita buang dia punya sabut ikut keselesaan kita lah. Saya tadi daripada kepala, kita buang, sekarang sabut daripada ekor pula. Yang mana kita kesa, yang tu kita buat.
Okey, buah yang keempat dah siap. Sekarang kita balut. Masukkan dalam karung dia. Okey, kita masukkan karung dia. Kita pergi ambil buah yang kelima. Okey, ini buah yang kelima. Masih ada air lagi dalam ni. Dia pun baru kalau tunas. Tapi sebab saya dah buat, dah buat, jadi saya buat siap-siap. Buat. Hari ni kita nak buat buang sabut. Ini dia pun kena buang sabut juga lah. Okey, ni masih ada air lagi. Air buah dia pun tak manis. Air dia pun tak manis dah. Saya bukan nak minum air dia. Saya nak buat dia bonsai kelapa. Dia namanya si bongsu. Sebabnya dia last kali. Tunang dia pun pendek je nampak. Haa. Ni. Haa. Gitu. Kan haa. Pendek je. Buat kecil je. Haa. Sekarang kita nak buang bulu dia yang halus-halus ni, yang dekat sepurung kelapa. Yang lain tu tak bunyi air. Yang ni bunyi air. Bergoncang. Bila tergoncang kan dia ada rasa macam air. Guncangan air. Okey, sekarang kita kopek kulit semua lebur dia. Tengah sikit.
Suara krek ni tadi di panas di krek. Thank you.
Okey, setakat ni hak hari ini kita buang dia punya sabut kelapa dulu. Tengok sabut dia banyak nampak. Ha, tu dia. Banyak kan? Ha, ni 5 biji kelapa. Nampak? Dia dah kopek. Dia punya sabut dia gila-gila lah. Okey, sekarang kita nak balut ya. Saya rasa tak ada apa-apa ni tu. Buang. Tak payah ni tu. Tak ada apa-apa ni. Kita buang pakai yang ni tu. Ini pun bagus. Masak gitu. Kita siram air. Siram air. Okey. Sekarang hari ni kita buat yang dulu ya. Okey. Assalamualaikum. See you next time. Okay, see you next video. Assalamualaikum.